Baik, teman-teman, apakah sudah mengisi link presensi? Apabila sudah, selanjutnya kepada Mbak Indri, sebagai tutor mata kuliah probabilitas, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih kabarnya hari ini? Hari Minggu masih semangat kan puasanya adik-adik semua? Jadi kalau kemarin kan ketemu sama Mbak juga ya di MS yang kemarin, tapi kita kemarin bahasnya mata kuliah program linear. Nah, kalau sekarang ini mata kuliahnya itu adalah mata kuliah probabilitas untuk semester 4. Nah, mungkin langsung aja ya Mbak jelasin untuk pengerjaan soal probabilitas tahun lalu. Nah, nanti semisal Mbak ada kesalahan dalam perhitungan atau apa, langsung ditegur saja kalau kalian tahu letak kesalahannya. Nanti di sini kita sharing-sharing ilmu aja ya. Jadi berbagi ilmu satu sama lain. Nanti kalau Mbak ada yang salah, minta untuk diingatkan. Kalau gitu Mbak langsung share screen aja ya. Apa udah terlihat, teman-teman? Sudah, Mbak. Maaf, Mbak, suaranya diangkat. Sebentar ya teman-teman, mungkin Mbak Indri-nya sedang terkendala sinyal.
Tunggu sebentar ya teman-teman, ternyata Mbak Indri sedang mengalami gangguan mic-nya error. Terima kasih. Oh, mohon maaf sih, apa sekarang sudah terdengar? Sudah, Mbak. Oh iya, maaf ya, tadi ada gangguan mikrofonnya. Kalau gitu, Mbak coba untuk share screen lagi ya. Sudah terlihat ya? Sudah, Mbak. Kalau gitu langsung aja. Yang soal pertama itu, dalam suatu kotak terdapat 9 bola. Tiap bola ditandai dengan angka yang saling berlainan, yakni mulai dari 12 sampai dengan 20. Dilakukan pengambilan dua bola secara acak. Berapakah peluang munculnya dua bola dengan jumlah angka yang genap? Nah, di sini kita punya semestanya itu adalah 9 bola. Dengan masing-masing bolanya itu ada angka 12, 13, sampai dengan 20. Nah, kita tulis dulu. Nah, biasanya itu, kalau mengerjakan itu lebih mudahnya ditulis dulu, diketahuinya apa, kemudian apa yang ditanyakan, baru kemudian penyelesaiannya. Karena apa? Itu untuk mempermudah kita dalam menyelesaikan soalnya. Karena kalau soalnya berbentuk naratif seperti tadi, kalimat yang sangat panjang, ibaratnya itu akan mempersulit kita untuk menyelesaikan soal. Dikarenakan kita akan bolak-balik untuk membaca soal tersebut. Nah, di sini dari soal tadi yang nomor satu, kita punya yang diketahui, yang pertama itu adalah semestanya. Semestanya itu ada angka 12, 13, 14, 15, sampai 20, sehingga banyaknya semestanya itu ada 9. Nah, kemudian angka genap di sini, Mbak misalkan adalah A, untuk himpunan angka genapnya, itu berarti dari semesta yang mempunyai angka genap, yaitu ada 12, ada 14, 16, 18, dan 20. Sehingga banyaknya itu ada 5. Kemudian untuk angka ganjilnya, Mbak misalkan di sini adalah B, ada 13, 15, 17, dan 19. Maka banyaknya itu ada 4. Nah, yang ditanyakan tadi adalah peluang munculnya 2 bola berjumlah genap. Jadi kita akan melakukan pengambilan 2 bola di mana 2 bola itu ketika dijumlahkan hasilnya adalah angka genap. Nah, angka genap itu
dua buah angka yang dijumlahkan menghasilkan angka genap itu jika yang pertama angka genap ditambah dengan angka genap, maka akan menghasilkan bilangan genap juga. Kemudian yang kedua adalah bilangan ganjil ditambahkan dengan bilangan ganjil itu akan menghasilkan bilangan genap juga. Nah, lalu penyelesaiannya, yang kita harus mencari banyaknya muncul angka genap ditambah genap dan juga ganjil ditambah ganjil terlebih dahulu. Nah, tadi angka yang genap tadi kan ada 5, jumlahnya ada 5 ya. Jumlahnya ada 5. Nah, di sini pakainya kombinasi. Kenapa pakai kombinasi? Karena di sini kita tidak menghiraukan, tidak berpatokan pada urutan. Jadi, bisa 12 dulu atau bisa 14 dulu. Tidak ada urutan, aturan untuk urutannya. Jadi, kita di sini pakainya kombinasi. Nah, kombinasi itu rumusnya atau formulanya, rumus atau formulanya itu adalah NCR. Nah, NCR ini berarti di sini N-nya itu adalah 5 dan R-nya 2. Kenapa N-nya 5? Jadi himpunan bilangan genap itu ada banyaknya itu ada 5, maka N-nya itu 5. Kemudian R-nya kita mau mengambil dua buah angka. Contohnya kita ambil angka 12 dengan angka 14. Itu akan menghasilkan bilangan yang genap kan. Nah, jadi kita mau ambil 2. Maka dari itu kita menggunakan rumus kombinasi. 5C2 sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial 5 dikurangi 2 faktorial. Ini dari mana? Ini dari rumus kombinasi, di mana NCR itu sama dengan N faktorial dibagi R faktorial N min R faktorial. Nah, tinggal dimasukkan saja N-nya itu adalah 5, kemudian R-nya itu adalah 2. Berarti 5 faktorial dibagi 2 faktorial, 5 min 2 itu berarti 3, sehingga tinggal 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial. Nah, 5 faktorial itu sama aja dengan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Nah, 3 faktorial dicoret dengan 3 faktorial yang ini, sehingga 3 faktorialnya akan hilang yang di bawah. Di atas tinggal 5 dan 4. 5 kali 4 adalah 20. 2 faktorial itu hasilnya adalah 2. 20 dibagi 2 hasilnya 10. Nah, kemudian kita mencari banyaknya cara munculnya bilangan genap, bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil. Bilangan ganjil tadi banyaknya itu ada 4. Caranya sama seperti mencari bilangan genap ditambah bilangan genap. Maka 4C2 sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial, 4 min 2 faktorial. 4 faktorial itu sama aja 4 dikali 3 kali 2 faktorial. Berarti 2 faktorial yang bawah bisa dicoret dengan 2 faktorial yang di atasnya. Maka yang di atas tinggal 4 dikali 3. 4 dikali 3 itu kan 12. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Nah, kita di sini sudah punya banyaknya cara bilangan genap ditambah genap dan juga bilangan ganjil ditambah ganjil. Kemudian kita harus mencari berapa peluang kita mengambil dua buah bola. Tuh. Nah, peluang terambilnya dua bola yaitu, ini juga sama, saya pakainya kombinasi. Tadi kan semestanya ada 9, berarti kita tulis di sini 9C2 karena kita mau ambil 2 dan bawah tadi dicoret sehingga di sini tinggal 9 dan 8. 9 dikali 8. 9 dikali 8 itu sama aja 72. 72 dibagi dengan 2, berarti 36. Nah, maka peluang munculnya 2 bola di mana jika dijumlahkan itu akan menghasilkan bilangan genap yaitu P sama dengan
banyaknya bilangan genap ditambah bilangan genap yang tadi kita sudah cari ditambah dengan banyaknya bilangan ganjil plus bilangan ganjil dibagi dengan peluang terambil 2 bola. Nah, tadi banyaknya genap plus genap itu ada 10. Kemudian banyaknya ganjil plus ganjil itu ada 6. Jadi 10 ditambah 6 dibagi 36. Berarti 16/36 sama dengan 4/9. Ini disederhanakan. Jadi peluang munculnya 2 bola berjumlah genap yaitu 4/9. Kemudian untuk nomor 2 soalnya itu hasil ujian probabilitas dari 100 mahasiswa sebagai berikut. 10 mahasiswa mendapat nilai A, 20 mahasiswa mendapat nilai B, 40 mahasiswa mendapat nilai C, 19 mahasiswa mendapat nilai D, dan 11 mahasiswa mendapat nilai E. Mahasiswa yang dinyatakan lulus adalah yang mendapatkan nilai A, B, dan C. Akan dipanggil seorang dari mahasiswa tersebut. Nah, kita diminta untuk menentukan probabilitas satu orang siswa yang dipanggil itu mendapatkan nilai A, mendapatkan nilai B, dia dengan kriteria lulus dan tidak dengan tidak lulus. Nah, sama seperti tadi, ditulis dulu NS-nya tadi atau semestanya tadi ada 100 mahasiswa. Nah, yang mendapatkan nilai A itu ada 10 mahasiswa, berarti banyaknya yang mendapatkan nilai A itu ada 10. Kemudian banyaknya mahasiswa yang mendapatkan nilai B itu ada 20. Kemudian ada yang mendapatkan banyak nilai C ada 40, yang D ada 19, dan yang E ada 11. Kemudian yang dinyatakan lulus itu jika mahasiswa tersebut mendapatkan nilai A, B, dan C. Nah, yang ditanya itu adalah probabilitas A, probabilitas B, dan ini harusnya ada tulisannya ini ya. Ini harusnya P lulus dan juga P tidak lulus. Gitu. Langsung aja yang pertama. Untuk PA. PA itu adalah probabilitas yang mendapatkan nilai A. Tadi kan banyak yang mendapatkan nilai A itu ada 10 mahasiswa. Nah, 10 dibagi dengan banyaknya semestanya. Banyaknya semestanya itu ada 100. Berarti 10/100. Disederhanakan jadi 1/10. Jadi peluang dipanggil seorang mahasiswa itu mendapatkan nilai A yaitu 1/10. Kemudian untuk yang B itu juga sama. Untuk peluang mahasiswa yang nantinya dipanggil itu mendapatkan nilai B, itu berarti rumusnya adalah banyaknya yang mendapatkan nilai B dibagi dengan banyak mahasiswa yang mendapat yang apa semestanya itu tadi. Nah, banyaknya tadi ada 20, semestanya itu adalah 100. Berarti 20/100 itu sama aja 1/5. Jadi peluang dipanggilnya satu orang mahasiswa itu mendapatkan nilai B yaitu 1/5. Ini Mbak kecepatan nggak jelasinnya? Nggak kecepatan kan ya? Mbak. Ya udah lanjut ya. Untuk yang C, tadi di yang C itu ditanyakan peluang yang dipanggil itu adalah mahasiswa yang lulus. Nah, mahasiswa yang lulus tadi adalah mahasiswa yang mereka itu mendapatkan nilai A, B, dan C. Berarti kan mereka kalau satu orang mahasiswa sudah mendapatkan nilai A, otomatis dia tidak mendapatkan nilai B ataupun nilai C. Berarti termasuk kejadian yang saling lepas karena satu orang itu akan mendapatkan satu nilai tepat, nggak mendapatkan nilai yang lainnya itu. Jadi di sini kita pakainya P A gabungan B gabungan C karena kejadian saling lepas berarti P A ditambah P B ditambah P C. Peluang mahasiswa yang mendapatkan A ditambah dengan peluang mahasiswa yang mendapatkan B, kemudian ditambah peluang mahasiswa yang mendapatkan nilai C. Nah, peluang tadi rumusnya adalah NA per NS plus NB per NS plus NC per NS. Nah, NA
NA per NS PA tadi sudah kita cari di cara yang pertama, di jawaban yang A, hasilnya 1/10. Kemudian yang PP tadi kita juga sudah cari di jawaban yang B, hasilnya 1/5. Kemudian NC, NC itu dicari dapatnya itu 2/5. Nah, tinggal ditambah aja, disamakan penyebutnya. 1/10 ditambah 1/5 ditambah 2/5. Itu sama aja 7/10. Nah, kemudian untuk yang D. Yang D ya, yang D tadi itu yang ditanyakan adalah probabilitas mahasiswa yang dipanggil itu dia tidak lulus dalam mata kuliah tersebut. Nah, berarti ini juga sama, dia kejadian saling lepas karena satu mahasiswa akan tetap mendapatkan satu nilai tepat, tidak mendapatkan nilai yang lainnya, gitu kan. Jadi kita bisa tulis berarti yang tidak lulus itu mereka yang mendapatkan nilai D dan juga nilai E. Berarti P, D gabungan U. Berarti peluang mahasiswa yang mendapatkan nilai D ditambah dengan peluang mahasiswa yang mendapatkan nilai E. Kemudian peluang itu tadi rumusnya untuk yang mendapatkan nilai D, berarti banyaknya yang mendapatkan nilai D dibagi semestanya ditambah banyaknya yang mendapatkan nilai E dan dibagi dengan semestanya. Tadi yang mendapatkan nilai D itu ada 19 mahasiswa, dibagi 100 ditambah dengan 11/100. 19 ditambah 11, 30. 30 ditambah 100 berarti disederhanakan menjadi 3/10. Nah, jadi untuk yang C, jadi probabilitas seorang mahasiswa itu mendapatkan yang tidak lulus, yang lulus dapat dipanggil itu jadi 7/10. Nah, kemudian probabilitas mahasiswa itu dipanggil, dia tidak lulus, atau dia mendapatkan nilai D dan dia mendapatkan nilai E, itu adalah 3/10. Nah, untuk yang nomor 3. Untuk yang nomor 3 ini pembuktian. Jika A dan B adalah kejadian di dalam ruang sampel AS, buktikan peluang A irisan B komplement sama dengan peluang A dikurangi dengan peluang A irisan B. Nah, ini di sini Mbak pakai cara yang peluang A irisan B komplement itu sama dengan peluang A dikali dengan peluang B komplement. Kalau dia itu gabungan, berarti itu ditambah. Misal ya, misal PA gabungan B, berarti PA ditambah BB. Nah, kalau irisan itu dikali. Berarti dari yang PA irisan B komplement itu bisa dipecah menjadi peluang A dikali dengan peluang B komplement. Nah, berarti untuk peluang B komplement itu bisa dituliskan dengan 1 min peluang B. Kenapa 1 min peluang B? Karena B komplement itu berarti selain semestanya. Berarti semestanya itu kan berarti diambil 1. Peluangnya itu kalau penuh berarti kan 1. Nah, kalau peluang B, C, B komplement itu adalah selainnya. Berarti 1 dikurangi dengan peluang B. Nah, selanjutnya, peluang A, ini kan di dalam kurung, ini tandanya kali. Bisa dikalikan PA dikali dengan 1, kemudian PA dikali dengan BB. Hasilnya itu PA min PA kali BB. Nah, ini kan dikali. Kita bisa tulis dengan PA sama dengan PA min PA irisan B, kan kali. Kalau dia itu gabungan, itu berarti nanti ditambah. Nah, ini salah satu caranya. Bisa juga kalian membuktikannya itu pakai cara yang kalau A dan B itu adalah dua kejadian yang bebas, maka A itu sama dengan A irisan B, gabungan A irisan B komplement. Di mana A irisan B, irisan A, irisan B komplement itu sama dengan himpunan kosong. Jadi PA itu sama dengan PA irisan B ditambah dengan PA irisan B komplement. Bisa dipindah ruas, jadinya PA irisan B komplement itu
sama dengan PA min PA irisan B. Maaf ya, di sini agak bisik. Kemudian lanjut untuk yang soal nomor 4. Soalnya itu hasil penelitian dari suatu universitas, 40% mahasiswa sudah bekerja, 25% mahasiswa sudah menikah, dan 15% mahasiswa itu sudah menikah maupun sudah bekerja. Jika seorang mahasiswa dipilih acak dari kelas tersebut, berapa probabilitas ia belum bekerja maupun belum menikah, dan jika ia sudah bekerja, berapa probabilitas ia sudah menikah? Nah, berarti di sini kita punya diketahui banyaknya mahasiswa yang sudah menikah itu ada 40%. Nah, kemudian yang sudah menikah itu ada 25%. Kemudian yang sudah menikah maupun sudah bekerja ada 15%. Di sini Mbak misalkan mahasiswa yang sudah bekerja itu dengan A. Berarti NA sama dengan 40%. Kemudian mahasiswa yang sudah menikah itu adalah B. Sehingga banyaknya B, NB itu ada 25%. Dan mahasiswa yang sudah menikah maupun sudah bekerja berarti dia juga sudah bekerja dan dia juga sudah menikah. Berarti B irisan A. Nah, B irisan A itu berarti tadi 15%. Kemudian yang ditanyakan ada A, probabilitas belum bekerja maupun belum menikah. Kemudian B, jika sudah bekerja, berapa probabilitas sudah menikah? Untuk yang A, untuk probabilitas belum bekerja maupun belum menikah, yang kita lakukan yang pertama itu adalah mencari peluang A, peluang B, dan peluang B irisan A. Nah, ini kan sebenarnya tadi itu 40% itu sudah termasuk dengan peluang ya. Tadi ini peluang berarti. Nah, kita cuma mengkonversikan dia dari persen menjadi bentuk desimal agar mudah untuk dioperasikan. Nah, tadi kan 40%. Jadi sama aja 40 per 100. 40 per 100 itu sama dengan 0,4. Kemudian ada PB tadi 25%. Berarti 25 per 100 itu sama dengan 0,25. Nah, PB irisan A itu sama dengan 15 per 100 sama dengan 0,15. Nah, probabilitas yang belum bekerja maupun belum menikah berarti dia itu selain yang sudah bekerja, selain yang sudah menikah maupun keduanya. Jadi tidak termasuk dari A, tidak termasuk dari B, ataupun kedua-duanya. Nah, berarti nanti mencarinya adalah dengan 1 dikurangi peluang A ditambah peluang B ditambah peluang B irisan A. Ini yang ditambah dioperasikan dulu. Baru nanti 1 dikurangi penjumlahannya PA, PB, dan PB irisan A. Nah, PA tadi 0,4. Terus PB-nya tadi 0,5. Dan PBNA-nya itu 0,15. 0,4 ditambah 0,5 ditambah 0,15 itu adalah 0,8. 1 dikurangi 0,8 sama dengan 0,2 atau bisa dijadikan persen menjadi 0,2 dikali 100% sama dengan 20%. Jadi probabilitas mahasiswa tadi belum bekerja maupun belum menikah itu dipilih yaitu 20%. Nah, yang B tadi ditanyakan jika ia sudah bekerja maka probabilitas ia sudah menikah yaitu tadi sama, kita nyari PA dulu, nyari PB dulu, nyari PB irisan A dulu. Nah, ini tadi sudah ya 0,4, 0,25 dan 0,15. Nah, berarti jika ia sudah bekerja maka probabilitas ia sudah menikah itu PBA. Ini bukan satu, tapi garis kayak garis dengan demikian gitu loh. Apa ya namanya? Bacanya apa? Mbak juga kurang tahu. Pokoknya ini bukan satu ya, tapi B garis A gitu. Terus sama dengan P
B irisan A dibagi PA. Kenapa PA? Karena di sini yang ditanyakan adalah untuk probabilitas yang ia sudah menikah. Yang sudah menikah kan tadi itu kita misalkan tadi yang sudah menikah adalah B kan. Nah, berarti P B irisan A dibagi P A. Nah, P B irisan A itu adalah 0,15. Kemudian PA itu adalah 0,4. Berarti 0,15 dibagi 0,4 itu hasilnya 0,375. Atau jika kita jadikan persen itu 0,375 dikali 100 sehingga hasilnya 37,5%. Jadi probabilitas sudah menikah jika ia sudah bekerja dipilih yaitu 37,5% atau 0,375. Nah, kemudian yang nomor 5, soalnya sebuah perusahaan menyediakan 3 hotel untuk klien di luar kota. Dari catatan sebelumnya diketahui bahwa 20% klien diinapkan di Hotel Jawa, 50% di Hotel Indonesia, dan 30% di Hotel Merdeka. Jika 5% di antara kamar-kamar di Hotel Jawa, 4% di Hotel Indonesia, dan 8% di Hotel Merdeka terdapat kerusakan AC, hitunglah bahwa A. Seorang klien mendapatkan kamar dengan AC rusak. Kemudian yang B. Seorang klien yang mendapat kamar dengan AC rusak ternyata menginap di Hotel Merdeka. Nah, seperti biasanya, ditulis dulu apa yang diketahui, kemudian yang ditanyakan. Nah, banyaknya klien yang diinapkan di Hotel Jawa itu ada 20%. Kemudian yang diinapkan di Hotel Indonesia ada 50%. Yang di Hotel Merdeka ada 70%. Nah, banyaknya AC rusak di hotel itu berarti X A berarti 5% tadi diketahui, XB-nya diketahui 4%, XC-nya 8%. Nah, ditanyakan itu seorang klien mendapat AC rusak, berarti sama aja PX. Kita misalkan untuk AC rusaknya itu X ya. Kemudian yang B itu ditanyakan peluang klien mendapat AC rusak di Hotel Merdeka. Berarti Hotel Merdeka tadi kita misalkan C, berarti PCX. Nah, sebelumnya kita harus tadi PA-nya itu 0,2 atau 2%. Kemudian PB-nya ada 50% atau 0,5. Kemudian PC-nya ada 70% atau 0,7. PXA-nya 5% atau 0,05. PXB-nya 4% sama dengan 0,04. Kemudian PXC-nya 8% sama dengan 0,08. Yang pertama tadi diminta untuk mencari berapa sih peluang seorang klien itu mendapatkan kamar dengan AC rusak. Nah, berarti PX sama dengan PA dikali PXA ditambah PB dikali PXB ditambah PC dikali PXC. Nah, PA-nya tadi 0,2 kita tinggal masukkan aja. 0,2 PXA-nya 0,05 berarti 0,2 dikali 0,5 hasilnya 0,01. Kemudian PB 0,5 dikali dengan 0,04 hasilnya 0,02. Kemudian PC dikalikan dengan PXC itu 0,7 dikali dengan 0,08 hasilnya 0,056. Kemudian kita jumlahkan 0,01 ditambah 0,02 ditambah 0,056. Hasilnya itu 0,086. Atau kalau kita buat ke persen berarti 0,06 dikali 100 itu hasilnya 8,6%. Jadi peluang seorang klien itu mendapatkan kamar dengan AC rusak itu sebanyak 8,6%. Kemudian yang kedua itu tadi ditanyakan berapa peluang seorang klien itu mendapatkan kamar AC rusak di Hotel Merdeka. Nah, Hotel Merdeka itu tadi kita misalkan C, jadi kita akan mencari PCX. PCX itu
kita cari dengan formula PC dikali PXC per PA dikali PXA plus PB dikali PXB plus PC dikali PXC. Nah, PC-nya itu tadi ada 0,7. Dikalikan dengan PXC 0,08 dibagi dengan 0,2 dikali 0,05 ditambah 0,5 dikali 0,04 ditambah 0,7 dikali 0,08. Nah, yang atas ini 0,7 dikali 0,08 itu hasilnya 0,056. Dibagi dengan hasilnya ini sama dengan PX ya, sama dengan PX yang A ini hasilnya 0,086. Kemudian 0,05 dibagi 0,086 itu hasilnya 0,65116 sekian. Kita bisa bulatkan saja menjadi 0,6512 gitu ya. Kalau dipersenkan berarti dikalikan 100% menjadi 65,12%. Sehingga kita peroleh peluang seorang klien itu mendapatkan kamar AC rusak di Hotel Merdeka itu yaitu sebanyak 65,12%. Nah, itu tadi pembahasan untuk soal-soalnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Apa ada yang mau ditanyakan dari pembahasan soal-soal tadi, atau mungkin ada tadi Mbak ngitungnya salah atau gimana? Ya, teman-teman yang mau bertanya. Oh, nanti hasil pekerjaannya nanti Mbak kirim ke siapa ya yang chat Mbak ya? Zainuba ya, nanti ya nanti Mbak kirim ke kamu ya supaya kamu bisa share ke teman-temannya yang lainnya. Nanti hasil pekerjaannya itu tadi. Terus ini kita harusnya sampai jam berapa? 11.30 ya? Iya, Mbak. Tapi karena memang untuk soal probabilitas tahun lalu itu perhitungannya cukup mudah. Kenapa Mbak bilang cukup mudah? Karena angka-angkanya itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu rumit. Cuma memang harus teliti saja ketentuannya itu seperti apa gitu. Jadi harus dibaca karena tadi kan soalnya itu dalam bentuk naratif. Jadi banyak kalimatnya. Makanya jadi itu harus pinter-pinter gimana membaca apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, terus hubungannya satunya dengan yang satunya itu apa yang diketahui, baru bisa kita selesaikan. Nah, sarannya Mbak itu tadi adalah untuk mengerjakannya itu harus lebih baik itu ditulis dulu apa yang diketahui, kemudian apa yang ditanyakan, baru penyelesaiannya. Dimisalkan apa yang kita misalkan supaya tidak terlalu banyak atau terlihat sangat penuh gitu loh. Kalau kita tulis semuanya kan terlihat penuh, jadi harus kita misalkan terlebih dahulu supaya lebih simpel, terlihat lebih simpel. Nah, kalau ini kan tadi cukup mudah ya perhitungannya, nggak terlalu banyak juga. Kemarin Mbak juga cuma berapa halaman ini yang ngerjain? Cuma 5 halaman aja pas UTS kemarin, soalnya kan soalnya Mbak tahun lalu ya, berarti kalau gitu nggak ada yang mau tanya nggak nih? Kalau nggak ada atau mungkin malu, bisa nanti chat aja Mbak secara langsung, bisa chat yang udah tahu nomornya, bisa chat, nggak apa-apa. Nanti kalau Mbak punya waktu luang, insya Allah dijawab. Mana, nggak ada yang tanya? Mau diakhiri saja?
Gimana teman-teman, ada yang bertanya? Kayaknya sudah paham semua, Mbak. Ya, alhamdulillah kalau sudah paham semua ya. Kalau gitu, semoga nanti UTS-nya bisa lancar, bisa dipermudah, bisa mendapatkan hasil yang sesuai harapan kalian dan sesuai usaha kalian. Kalau kalian berharap doang tapi kalian nggak berusaha, kan sama aja. Mau dapat nilai bagus dari mana gitu. Jadi harus berusaha juga untuk mendapatkan nilai bagus dengan belajar. Ya. Terus terima kasih juga sudah memperkenankan Mbak untuk berbagi ilmu walaupun hanya sedikit dan mungkin masih banyak salahnya. Mbak minta maaf. Terus tadi juga minta maaf karena ada gangguan tadi, entah itu yang suaranya berisik atau tadi ada mikrofonnya rusak. Mbak minta maaf. Semangat UTS-nya, semoga berkah. Sampai ketemu lain waktu. Dan mungkin kita semester depan. Semester depan katanya udah mulai luring, katanya. Belum tahu ya. Tapi nanti kita ngikut aja. Kalau gitu, terima kasih, Mbak. Izin untuk undur diri ya. Iya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak Indri, yang telah menyampaikan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Tidak lupa kepada peserta MSC, terima kasih untuk partisipasinya pada hari ini. Tetap semangat dan semoga dilancarkan UTS-nya. Amin. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memandu acara. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.